Yuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MPD Custom. Video kali ini yaitu akan memasang lampu DRL running di Wuling Almas. Jadi kita dikasih lampu dari salah satu bengkel, yaitu dia mengeluhkan ke bengkel itu. Oh, sedikit cerita dulu ya. Si konsumen ini mengeluh ke bengkel itu, katanya dia beli mobil tapi yang bagian atas ini dia nggak ada lampunya, kan gitu. Cuman katanya untuk di Wuling Almas yang matic itu ada lampunya. Nah, ini dia beli mobil yang manual, katanya nggak ada lampunya gitu. Nah, jadi PR saya di sini ditugaskan untuk memasang lampu di sini nih. Nanti kita akan coba buat DRL dan dua mode ya, DRL dan sein running. Itu ini udah kebuka satu, lumayan susah ngebukanya soalnya ini lemnya lem apa ya, lem paten, lem mati gitu, bukan. Tadi saya coba-coba di heat gun, dipanasin, ternyata susah banget ngebukanya. Pas saya congkel-congkel, ternyata dia lemnya lem mati gitu. Ya, jadi pengalaman buat saya pribadi gitu ya. Ternyata untuk Wuling Almas bagian atasnya ini dia lemnya lem mati, tidak bisa di heat gun. Mungkin ya suatu pelajaran buat saya. Jadi tahu gitu kan. Oke. Bagaimana nanti kelanjutan nyalahnya atau jadinya seperti apa, pantengin terus channel MPD Custom. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Dilanjut. Oke, kembali lagi di channel MPD Custom. Alhamdulillah telah selesai pemasangan DRL sein running di Wuling Almas dengan tipe manual. Jadi si lampu ini sebelumnya tuh belum ada lampu atau belum ada DRL-nya. Nah, kita sudah selesai pemasangan DRL sein running itu. Kita langsung aja kita coba nyalain bagaimana hasil dari nyala lampu tersebut. Oke, coba lampu seri atau DRL. Nah, jadi nyalahnya kita kasih welcome light. Nah, coba lagi. Ya. Nah, seperti itu nyala DRL-nya atau welcome light-nya. Coba lampu sein sebelah kanan. Nah, itu lampu sein berjalan atau running yang sebelah sini. Nah, jadi kanan kiri dengan sein running gitu ya. Terus coba lampu sennya dibarengin coba.
Nah, oke, lampu sen matiin. Nah, jadi seperti ini nyala dari lampu wuling almas. Nah, kita coba dari dekat ya. Nah, ini untuk penampakan dari dekatnya. Katanya sih lampunya nggak kelihatan ya. Nah, lampunya kita umpetin. Jadi dia mengandalkan dari pantulan gitu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bagi ada yang berminat mengupgrade lampu wuling yang belum ada DRL-nya, bisa menghubungi MPD Custom. Dan jangan lupa mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Satu lagi, mungkin ada sepatah dua patah kata dari yang empunyanya nih. Untuk yang bikinnya, Mamang Emput mantep pokoknya. Pokoknya nggak kalah sama yang ori. Oke, terima kasih. Siap, sama-sama. Makasih. Oke, terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kenal, bagi kenal.